dari Anda. Ya, teman-teman, saya mengucapkan selamat kemenangannya hari ini. Bisa diceritakan langsung tadi itu pertandingannya. Apa sih kesulitannya dan kira-kira apa sih yang membuat tetap ucap syukur alhamdulillah kita bisa melewatin semifinal hari ini dan itu pertandingan hari ini ya memang kita harus tetap fokus ya walaupun tadi musuhnya juga banyak melakukan salah sendiri dan supaya kita juga tetap terus menekan mereka supaya mereka agak berkembang. Baik, silakan yang ingin bertanya boleh. Nah, yang membuat mereka bikin banyak kesalahan sendiri itu apa? Karena tekanan kamu atau apa gitu? Ya pasti kita menerapkan strategi dulu ya. Dan pola permainan kita ya kurang lebih sama seperti kemarin. Mungkin mereka juga gak nyaman. Dan situasi di lapangan juga mungkin terangin. Jadi ya mereka jadi dari strategi kita mungkin juga mereka banyak melakukan kesalahan. Turunin bola deh. Kita juga tetap walaupun main dari Desember terakhir kemarin sampai sekarang ya kita lebih banyak bercim aja sih ya, jadi lebih jaga fisiknya aja, jadi nggak masalah. Tapi hasil ya pasti lebih ya, mungkin dari saya sendiri sih semi, tapi ya syukur bisa final, tapi besok masih ada lagi, jadi ya besok coba lagi. Kata kau yang berat mana yang mesti cuma angka, paling badan aja kata-kata gitu. Enggak sih, ini kita tetap jaga kondisi, jaga tidurnya, minum vitamin. Jangan fokus aja, siapapun lawannya tetap final, tetap berat. Dan kita juga berusaha main enjoy supaya pemain kita kuat semua dan strategi kita juga bisa berjalan lebih baik. Ko Indra, ngomong langsung dari babak kedua kan sampai semifinal ini lawannya Cina terus dan kita bisa menang kelihatan dengan mudah gitu. Padahal mereka tuh masih muda dan rankingnya juga nggak buruk-buruk amat, itu gimana ngeliatnya? Ya kita juga nggak tahu ya, emang musuhnya dari kedua Cina terus, tapi kita juga cuma berusaha aja ya, kita ngerapin apa yang kita instruksi dari pelatih, jadi kita nggak nyangka juga apa poinnya bisa kadang-kadang ada yang jauh kayak gitu, di luar ekspektasi kita juga. Kita pikir paling ini nggak akan gampang gitu, walaupun di lapangan juga nggak gampang, karena kalau kita hilang fokus kayak gitu mereka berkembang kita bisa tertekan balik. Tapi apakah pola main ganda Cina emang cocok aja gitu buat dilawan, buat dilatih sendiri atau gimana? Ya sebenarnya enggak cocok ya, enggak mudah ya mas. Mereka kan powernya gede, speednya juga ada. Ini ya kita fokus berapa untuk permainan kita dulu. Kalian supaya besok bisa
di kalian tuh bisa kecolongan sehingga kalah gitu kemarin-kemarin? Oke, evaluasi pasti ada ya. Tapi kan kita masih tunggu dulu awalnya. Baik, emang terakhir-akhir ini banyak kalah, emang mereka lagi di top performance ya. Umur-umur segitu ya pasti lagi kuat-kuatnya ya. Tapi ya kalau ketemu besok ya kita coba aja. Ada lagi? Modal apa sih yang kalian punya ini sampai masih bisa bersaing di level atas kalian mulai ini sendiri? Pastinya kita di lapangan, di latihan, gak mau kalah juga sama mereka. Mungkin dari fisiknya kita tetap ikutin program yang dari pelatih, jadi kita gak mau ngurangin juga tuh. Kan apalagi kita ini, kita mereka udah lebih fisiknya lebih kuat, kita apa nanti di lapangan kita tinggal, jadi kita dari pola-pola latihannya juga kita harus tetap ikutin program dari pelatih. Oke, sudah cukup. Oke, baik, terima kasih.